Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Oke saudaraku, ini rute pembolangan yang saya harus lalui. Nah, turun lalu menyeberangi kali, dan ini rumpun bambunya. Oke saudaraku, saya coba untuk menyeberangi kali ini, mudah-mudahan sampai dengan selamat. Mari kita seberangi sungai ini lewat batang pohon yang sudah lama. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Doakan saya, sahabat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas doanya saudara-saudara semua. Mari kita lanjut bolang. Ini saudaraku, ini ada combong. Atasnya bagus sekali. Ras pendeknya bagus sekali. Combong ini. Ini juga combong. Banyak combong di sini saudaraku. Nah, cuma belum saya eksekusi. Inilah hasil eksekusi tadi. Ternyata bambu tongtong sewu dari jenis bambu apus. Tapi ujungnya dia sudah mati saudaraku. Nah, dia mati nih, mati muram. Itulah faktor alam. Sekitar ada 15 combong, tapi ini lebih ke sambung rogo atau belah rogo. Oke saudaraku, lanjut ke tempat lain. Alhamdulillah lur, junjung derajat, bekas di tebang orang. Dia tidak tahu kalau ini bambu unik. Mungkin dia tidak mengerti kalau ini hakem junjung derajat. Nah, junjung derajat. Oke, lur. Alhamdulillah.
Nah, Lur, ini dia gendernya. Setelah saya rapikan. Nah, junjung derajat. Nah. Oh. Alhamdulillah lagi, Lur. Dapat junder lagi. Nah, bekas tebangan orang. Nah. Nah. Oh. Nah, bekas tebangan orang. Di ujung derajat ini bukan Songgo Buono tapi junjung derajat. Oke, Lur, nanti saya rapikan sekaligus saya undur diri dari pembulangan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.